Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, dimana saja Anda berada, ketemu lagi dengan saya Rizal Ayub dalam agenda meliput peluang-peluang usaha yang ada. Kali ini saya berada di kantor Kementerian Tenaga Kerja ya, atau lebih dikenal dengan Balai Latihan Kerja di Banda Aceh. Agendanya adalah meliput kegiatan pendaftaran pelatihan kerja. Belasan jurusan yang diterima untuk dilatih nantinya para pemuda-pemuda Aceh yang mau punya keahlian. Yang nanti setelah dilatih oleh BLK, maka akan keluar yang namanya surat bukti pelatihan atau semacam sertifikat yang nantinya bisa digunakan untuk melamar kerja di beberapa perusahaan yang ada, baik di Aceh atau di nasional. Nah, ini gedungnya, dan Anda bisa melihat banyak sekali sepeda motor dan yang mendaftar, mungkin sekitar ratusan ya, yang mendaftar. Dan informasinya hari ini adalah terakhir pendaftaran. Kawan-kawan sekalian, apa yang ingin kita ambil inti dari liputan kali ini, latihan kerja banyak sekali di Aceh, dan Anda bisa mengambil peluang sesuai dengan keahlian yang Anda punya. Boleh kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan kewirausahaan, atau datang ke BLK, diskusi, tanya kapan lagi dibuka pelatihannya. Setentukan keahlian Anda, maka Anda akan tahu peluang apa yang bisa Anda ambil di Aceh atau yang lainnya untuk penghasilan Anda selanjutnya. Ini saja dulu liputan pada kesempatan kali ini. Saya Rizal Ayub dari Balai Latihan Kerja Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.